Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Mas Kambil. Hari ini mau menyemprot jagung umur hampir sekitar 45 dan diserang ulatnya sangat banyak, dan pengobatan hari ini menggunakan Mipcin, Abrasel, dan lanet. Nanti sasarannya ke telur, kalau masih ada telur ulatnya. Dari awal sudah ada serangan ulat, dan memasuki waktu pembungaan juga diserang ulat lagi. Nanti kalau tidak diobati, takutnya bakal calon buahnya juga diserang. Jadi harus diobati dulu biar nanti hilang. Dan hari ini juga proses pengelepan. Seperti ini, sebenarnya jagungnya sangat subur, sangat hijau sekali. Ini contoh yang diserang ulat, bolong-bolong. Takutnya nanti pupusnya yang kena. Pohonnya sangat subur ya. Ini rencana umur 70 dipanen jagung muda, terus pohonnya nanti buat pakan. Baiklah, kita mulai saja penyemprotannya. Kita isi air dulu. Oh iya, ini saya juga menggunakan hormon untuk perangsang pembungaan dan pembuahan, ya nanti bakal buahnya bagus dan besar-besar. Dan juga saya berikan pupuk MKP. Ini sebenarnya untuk bawang merah kemarin dan masih ada, dan penyemprotan jagung saya kasih nanti biar bagus. Nanti sudah 1 sendok, sekitar 2 sendok micin, dan ini satu sekitar berapa ya, satu tutup kecil ini atau separuhnya 10 mili atau berapa, dan ini 4 sendok, ini 2, saya kasih 2-4 tutup. Kita masukkan ke tangki, diaduk dulu biar tercampur merata.
kemudian kita aduk lagi. Waktunya penyemprotan. Ini jagungnya sudah lumayan tinggi. Ini sasaran utama di pucuknya, karena ulatnya biasanya bertempat di pucuk. Yang ada ulat bisa kan isikan ke dalam pucuknya tepat. Selesai penyemprotan jagung. Nampak hijau tapi diserang ulat, daunnya bolong-bolong. Mudah-mudahan setelah disemprot nanti bisa pulih kembali dan berbunga dan muncul calon buah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.